Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share info mengenai Shopee Affiliate untuk para pemula. Jadi video-video yang aku share biasanya itu khusus banget buat para pemula guys. Mungkin kalau buat para suhu-suhu yang udah bergabung di Shopee Affiliate mungkin udah basi kali ya video kayak gini. Cuman gak masalah karena aku juga menjawab pertanyaan dari teman-teman aku yang komen di YouTube. Nih aku mau jawab dari Triple H Gaming ya. Jadi dia nanya, mau nanya kak, kalau kita sudah lihat barang di Shopee nih, terus kita salin tautan barangnya, itu sudah bisa langsung share di FB? Soalnya kalau Tokped beda, harus dirubah dulu linknya. Terima kasih kak jika sudah menjawab. Oke, kita bakalan langsung jawab pertanyaannya. Kita masuk dulu ke Shopee ya guys. Jadi kalau misalkan buat teman-teman semua yang masih bingung nih, buat para pemula misal nih, ini tuh harus di custom dulu gak sih linknya? Apa boleh langsung salin tautan kemudian langsung share? Aku kasih info ke kalian semua. Jadi guys, sebenarnya nih di Shopee itu kan ada custom, kayak custom sendiri gitu ya, khusus gitu, dan ada salin tautan doang. Dan kalau misalkan kalian nih mencet panah di sini, kemudian kalian mau langsung salin tautan, terus kalian langsung share di Facebook atau misalkan di sosial media, itu udah aman guys. Salin tautan kayak gini udah oke, maksudnya kayak udah memenuhi syarat bahwa linknya itu bisa di-share di seluruh sosial media yang kalian punya. Jadi buat teman-teman yang masih bingung, ini tuh sebenarnya share linknya harus custom dulu atau bisa langsung salin tautan? Boleh langsung salin tautan guys. Jadi kalian boleh langsung salin tautan dan langsung dipaste di sosial media yang kalian punya. Gak usah di custom juga gak masalah. Buktinya apa gitu ya, kalau misalkan bahwa salin tautan itu udah bener, buktinya aku udah dapat komisi guys dari hasil salin tautan seperti ini. Dan memang salin tautan seperti ini udah bener, karena kan kalian bisa lihat deh di info-info Shopee kayak mengenai Shopee Affiliate, salin tautannya seperti ini juga udah oke, udah memenuhi syarat kayak gitu. Itu jawabannya ya. Dan kebetulan karena aku udah masuk ke produk Look and Look, aku bakalan sekalian nge-share produk. Kita cek dulu, ini tokonya udah star seller ya guys, jadi bakalan aman kalau misalkan kita mau share produknya. Kita langsung aja salin tautan ya. Kemudian kalau udah salin tautan, kita download dulu gambarnya. Karena gambarnya cuma ada 2, jadi yang gimana lagi ya, biasanya sih aku promosiinnya gambarnya lebih dari 2, biasanya 4 gitu, tapi gak masalah. Kita back aja langsung, terus kalian pilih sosial media yang mau kalian pakai apa. Aku mau nge-share di Instagram. Masuk aja cerita. Nah kayak gini, masukin lagi fotonya. Terus tulis caption. Tadi harganya tuh 12.000 deh, ya. Yeah. Nah, kayak gini. Nah, setelah caption baru deh kita tempelin tautannya. Oke, udah. Naikin posting. Nah, kalau misalkan mau cross check link, bisa banget ini linknya
diklik aja. Oke, ini linknya udah benar. Ini adalah link yang tadi aku salin tautannya. Kayak gitu ya, mudah banget ya kan cara salin tautannya dan cara share linknya juga super simple banget. Jadi buat kalian yang males nge-share link kayak gini juga udah berusaha untuk share link ya. Maksudnya kayak cuman posting-posting foto doang. Oke guys, itu dia video dari aku untuk hari ini. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.